tutorial cara men-scan. Nah, di sini kalian bisa mendownload di internet. Ini namanya. Oke, ini saya menggunakan scanan HP ScanJet 5510. Nah, ini caranya, scan kamu klik dua kali. Nah, seperti itu. Habis itu kita masukkan ini yang kita scan. Nah, harus pas. Kita tutup lagi. Nah, baru ini klik scan. Nah, di sini bisa kalau mau ganti PDF, JPEG ada pilihannya. Kalau JPEG itu untuk gambar, kita pilih gambar. Nah, baru oke. Nah, dia akan berjalan. Ini rotasi, kalau misalkan terbalik bisa dibalik ini. Nah, ini rotasi, misalkan kalian terbalik memasangnya bisa di rotas left di sini. Nah, yang ini untuk crop, mempaskan. Kita crop, kita paskan. Hasilnya akan tersimpan otomatis di sini. Nah, seperti ini. Nah, demikian teman-teman tutorial cara